Siti terlempar menuju yang serba berwarna ungu. Sungguh cantik terlihat. Namun, sepanjang mata memandang, terlihat sampah di mana-mana yang menjadi kerusakan. Tidak, aku tidak baik-baik saja, wahai rakyatku. Lihatlah, aku terkena penyakit kulit. Setiap aku sembuhkan, pasti lebih lagi. Ini semua karena ketemuan di atasnya. Nah, itu kalian merah. Iya, sejak tahun 8 menutup negara itu, hal-hal seperti ini selalu terjadi. Saja, saya tahu solusinya. Pengumuman nominasi untuk kategori juara 5M. Bidang kepatuhan internal. Bidang kebenaran dan lingkungan. Bagian ini. Nominasi ini akan dibacakan oleh pejabat yang merupakan ketua angkatan dari generasi milenial. Beliau sangat aktif, memiliki banyak ide, dan senang mengadakan berbagai hal. Beliau akan ditemani oleh wanita tinggi semampai yang merupakan penyayang kucing. Dia juga memiliki hobi bernyanyi, memasak, dan membeli lipstik. Mari kita sambut Bapak Romi Heriadi dan Ida Kurnia. Paham gak?
Ya, contohnya nih, contohnya. Kalau di sini kan banyak bapak-bapak yang LDR, long distance relationship. Nah, saya bisa tahu dari lagunya, dia itu sudah berapa lama nggak pulang. Ya, kita contohkan. Misalkan hari pekan pertama, dia baru pulang dari kampung halamannya. Lagunya itu yang dinyanyikan adalah lagunya Terang, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Begitu pekan kedua, mulai melanjutkan lagu Dul Sumbang, kalau bulan bisa ngomong. Jadi mulai berandai-andai, menyampaikan rindunya melewati bulan. Itu dari itu kedua. Nah, repotnya lagi, kalau udah sebulan ini gak pulang, dia bisa bernyanyi lagunya Dewa. Aku sedang ingin percintaan karena orang lebih, orang lebih. Berarti udah sebulan, udah sebulan. Nah, lebih parahnya lagi, ini early warning banget buat Pak Kepala Kantor, Pak KBU, dan lain-lain. Kalau sampai dia menyanyikan lagunya, si bapak tadi nyanyinya lagunya Nini Skarina, itu ganteng pacarku gitu ya. Nah, ini mohon bantuannya pada Pak Kepala Kantor ataupun yang berwenang untuk mengusahakan sesuatu gitu ya. Baiklah, dalam ini masih bermasalah ya. Yang fokusnya sebenarnya bisa kita juga mainkan cara membaca pikiran dengan 5R. Cuma kalau masih bermasalah, langsung aja deh lah kita bacakan nomor.